Nah, ini ada lampu ya, lampu hias teras parit nanas. Jadi kita mau videonya, jadi ada orang kita nanti. Nah, halo sahabat Bekido Channel dimanapun kalian berada. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Nah, pada sore hari ini saya sedang berada di tempat santai yang ada di kota Pontianak. Nah, ini tepatnya berada di dekat jembatan Landak. Nah, di sana jembatan Landak, jembatan kembar Landak. Nama tempat santai ini adalah teras parit nanas. Jadi di sebelah pinggir sebelah kiri. Nah, kalau kita ke arah ke sana itu menuju ke kota Pontianak. Nah, lalu ke sebelah sana itu arah Siantan, Pasar Siantan. Nah, jadi beginilah suasananya di sore hari. Nah, jadi di sana ada warga yang sedang mandi di sungai. Kita kalau kita lihat ini airnya warnanya agak kecoklatan ya. Nah, jadi begini. Nah, jadi nanti kita akan lihat berkeliling di sini ya. Dan di sini banyak spot foto ya. Nah, semacam ini ada lampu. Di cantik sekali ya, kalau kita lihat ini ada jembatan penyeberangannya seperti ini dia. Lalu nanti kita akan melihat ke arah sana. Jadi di sini banyak sekali yang warga yang sedang bersantai pada sore hari. Nah, ini ada tong sampah. Nah, nih jadi beginilah view-nya pada sore hari semacam ini. Ini ada sewa sepertinya, ini sewa roda. Ini kalau sewa nih berapa nih bang? 10.000 bang. Oh, berapa lama? Setengah jam. Iya. Berapa? 10.000 ya? 10.000. Kalau yang ini anak-anak nih? Kalau anak 20.000 bang. Oh, 20.000. Sama, setengah jam juga? Setengah jam bang, 30 menit. Jadi ada tempat untuk sewa. Oh, ini beda ya, sana ya bang ya? Itu apa namanya bang? Sama juga, tapi pakai kaki ya. Skuter untuk pakai kaki ya? Iya. Oh, ini ada remnya ya? Ada. Kalau ini ban 3. Oh, ini ban 3 nih. Skuter pedal. Skuter pedal. Iya. Oke. Ini jadi view-nya seperti ini dia pada sore hari. Sore-sore ramai ya bang, sini ya bang. Alhamdulillah ada bang, kadang-kadang ramai, kadang-kadang kurang. Kayak gini lah. Hujan sih tadi bang. Sempat hujan ya. Hujan, kalau nggak hujan sih lumayan sih bang. Kak bang asli sini memang. Sini. Di mana tinggalnya bang? Gang Wartawan. Gang Wartawan. Ya. Oh, daerah mana tuh? Oh, daerah ini Selat Panjang nih. Selat Panjang terus. Boleh nanya-nanya nih bang. Berapa biasanya ini apa? Kalau beli barang ini berapa nih? Abang sewa kah jual? Punya sendiri. Oh, punya sendiri. Punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 buah semuanya. Iya. Berapa harga nih bang? 850. Wih, lumayan ya, 800-an ya. Iya. Wow, ini berapa nih harganya ini? 1.400.000 bang. Pakai baterai ini kan? Iya bang. Pakai cas kan ya? Pakai bang. Oh. 12.000 bang. Maaf nih agak nanya-nanya nih. Tak pulang. Biasa dapatnya sehari berapa? Rata-rata? Rata-rata belum tahu kayak gini bang. Ada 200-an. Alhamdulillah ada. Oh, ada. Dengan abang siapa nih bang namanya? Jadi bang Yadi. Bang, nanti saya izin YouTube ya bang.
Sudah, Bang. Oke. Supaya banyak yang tahu, Bang. Ini tempat santai sini ya. Nah, jadi rencananya kita akan ke arah sana ya. Melihat suasananya bagaimana. Di sana itu ada gedung ruko. Itu ada orang mandi di sana di. Oh, jadi ada rumah baca. Kurang lebih 16 meter. Oh, ada rumah baca sana ya? Oh. Juga. Ini. Iya, ada kan di rumah. Ada kayaknya ya. Wah. Ini banyak burung. Di sana juga banyak burung. Banyak burung dan orang lagi mandi. Jadi di sini ada tempat santai ya. Nah, ini ada bangku. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada atapnya. Jadi kalau hujan ya pengunjung bisa berteduh di sini. Nah, lalu di pinggir ini ada tanaman bunga. Seperti itu dia. Banyak sekali ini. Ada walet sana. Ada rumah walet. Nah, ini ada lampu ya, lampu hias teras parit nanas. Jadi kita mau videonya, jadi ada orang di sana itu sungai Landak. Jadi cantik view-nya ya, teman-teman nih.